hijau ada merah-merahnya ini jenisnya apple room beauty yang asli Kota Malang. Ini asem rasanya, kecut. Jadi bersihin. Ya, berhubung kita di Batu, nggak klop kalau nggak kita metik apel. Ini kita on the spot ya, jadi kita langsung ke ini area menuju ke Selekta. Nanti di rest area Sindomulyo ini ada loketnya. Ini rest area Sindomulyo. Beli tiketnya di loket. Apel. Ini Rp25.000 satu orang, makan sepuasnya. Rp25.000 satu orang, makan sepuasnya. Kalau mau bawa pulang itu ditimbang. Ya, tapi kalau untuk makan sepuasnya itu free ya, dan termasuk tiketnya. Ini nanti kita diantar kurang lebih 10 menit ke lokasi area. Saya tak petik anggur rakyat. Petik apel. Nah, ini. Apelnya sendiri ada dua jenis ya. Kalau yang hijau ada merah-merahnya, ini jenisnya apple room beauty yang asli Kota Malang. Ini asem rasanya, kecut. Nah, kalau kekuningan kayak gini, hijau kekuningan kayak gini, ini rasanya manis. Jenisnya apel mana lagi? Kita cek kalau membedakan, ini yang hijau kekuningan manis, yang hijau jam merahnya itu asem. Kalau saya sendiri udah steril bu ya, udah steril, agak ada pestisidanya. Jadi kalau mau makan nggak usah dicuci, dilap pakai tangan aja udah aman. Oh. Ini juga udah masak pohon semua, udah matang semua ya. Ya silakan pokoknya cari satu buah ini asem, berarti satu pohon asem semua. Ya. Okay. Kalau yang asem itu sudah baru agak lebih tinggi, apa lebih pendek. Kebun apelnya, jadi apelnya itu ada dua jenis ya. Kalau yang merah agak ada corak merahnya, itu corak merah, corak merahnya kayak gini, agak asam-asam ya. Ini cukup dibersihin aja, nggak pakai disinfektan, udah dibersihin. Ini yang apel Malang ya, jadi asam-asam dikit.